Masih terkait banjir, saudara, ternyata juga mengakibatkan lantai sebuah rumah warga di kawasan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan amblas sedalam 2 meter. Dari lubang lantai yang jebol ini keluar aliran air yang cukup deras sehingga mengenangi seisi rumah dan jalan di sekitarnya. Tak ada yang bisa diperbuat penghuni rumah ini selain mengaduk-aduk lubang besar yang dari dalamnya keluar aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini berawal ketika beberapa potong keramik lantai rumah Iis Purwati, warga Jalan Yusuf, Jati Padang, Pasar Minggu, tiba-tiba terangkat. Tidak berapa lama kemudian, lantai amblas begitu saja, menyisakan lubang berdiameter 1 meter dengan kedalaman hampir 2 meter. Air yang keluar pun menggenangi bagian dalam rumah. Diduga amblasnya lantai rumah yang memang bersisian dengan jalur sungai ini akibat tanah yang tergerus aliran anak Kali Krukut. Peristiwa seperti ini baru pertama kali terjadi. Tadi waktu jam besar, itu keramik, udah mulai keluar air kecil-kecil. Terus tiba-tiba tuh dia ngangkat perlahan-lahan, dia tuh seperti terbuka begitu aja. Selain lantai rumah yang amblas, desakan air aliran anak Kali Krukut juga mengakibatkan sejumlah rumah retak-retak. Dikhawatirkan rumah-rumah yang retak itu juga akan terpapas air, mengingat berada tepat di lintasan aliran anak Kali Krukut. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.